Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan video kali ini saya mau unboxing dan pasang lampu LED strip. Ini dapat remote. Dan ini dapat lampu LED strip sama modul. Ini lampu LED strip dan modulnya. Ini dapat adapter. Kemarin saya beli online dengan harga 65 ribuan dengan panjang kabel 10 meter. Oke, sekarang saya mau pasang ininya, lampu LED stripnya. Ini lampu LED-nya mau saya pasang di plafon Gibson. Ini yang panjang ini sensor atau infrared. Oke, sekarang saya mau colokin ke stop kontak, mau saya tes lampunya. Ini lampunya sudah menyala. Nah, untuk memilihnya tinggal dipilih ya, di bagian remote-nya itu ada warna merah, kuning, hijau, dan lainnya. Nah, ini lampunya sudah menyala warna-warni. Nah, untuk pemasangannya tinggal dikelupas ini. Ini ada double tipnya, atau bisa menggunakan double tip tambahan biar kuat. Ini lampu LED stripnya sudah dipasang. Dan untuk pemasangannya, ini lampunya sudah saya colokin di bagian listrik agar mudah untuk pemasangannya. Dan saya menggunakan double tip tambahan biar kuat. Nah, ini lampu LED stripnya yang sudah terpasang. Ini saya pasang di plafon ya, plafon Gibson. Dan lampunya sudah terpasang. Panjang lampu ini kurang lebih 10 meter. Untuk warna lampunya bisa diganti ya. Ini bisa disesuaikan dengan warnanya yang ada di remote. Ini temboknya belum dicat, tinggal dicat temboknya, udah kelihatan bersih. Nah, ini sekarang saya mau ganti warnanya ya, menggunakan remote. Tinggal disesuaikan di remote-nya, ada warnanya merah, biru, hijau, dan lainnya. Dan yang harus diperhatikan untuk pemasangan lampu LED strip ini, jangan lupa ya, ini bagian infrared atau sensornya harus ditongolin biar connect ke remote control. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.